Bateri laptop kalau dah full charge kena gabut. Oh, ya. Yeah. Oh, sedih. Mantap pasang. Kau solat yang dah asal. Luffy, kerja lomba. Sudah solat. Aman, aman. Sakit. Warna komat dah ni. Kenapa? Jom kasi. Semalam kan kau kata nak Ramadan yang terbaik. Jelek lah, Alim. Belum Ramadan lagi. Yelah, memanglah belum Ramadan lagi. Tapi kena prepare kawan. Contoh macam Quran. Kalau tak biasa baca Quran sekarang, macam mana nak khatam tengah Ramadan nanti? Oh, dah. Kau jangan pandang rendah kat aku, Lim. Kau akan khatam 3 kali kan? Sembang lah tu. Amin. Doa dengan kau. Tapi jom lah, pergi solat. Nanti kita langgar. Weh, hari ni apa rejak? Rejak amdanya, dah Syakban dah. Eh, berapa Syakban lah? 20. Haa, 20 dah. Serius? Aduh. Ada teruk gila? Aduh, teruk gila aku. Tahu pun. Tu lah, aku target Ramadan kali ni kena berubah. Aku nak online, cukupan, sedekah. Itulah, Ramadan nanti boleh tangkuan, kiamulan. Dah lama kot tak kira mulan. Aku sama. Tak boleh cerita lagi tadi, tak ada boleh pakai cara macam ni. Haa, tu kan. Sini, tengok. Dia macam ni lah, Lut. First, kau kena buka file YouTube ni. Zoom? So, kau pergi dekat website ni yang kau nak download tu. Nak download video ke apa ke. Link tu ambil ke? Haa. Wow. Mana? Tak start ni. Okay, faham eh? Load? Okay, Semua. Nampak? Apa lah? Laptop aku rosak lah. Cepat tengok laptop aku. Sir, kita pun sama tu lah. Aku rasa dia orang dah hack it ni. Kau ni virus pendulang kau ni. Mana ada virus ni? Berapa? Laptop aku pun rosak lah. Ya. Rufin, cuba try tutup tu. Sebab aku ni tak boleh hurt. Tak boleh pun. Ada orang nak hack connection kita ni. Tak nak main tadi. Bapak selek gila tu. Kau bukan kena hack. Dan kau tak boleh tutup aku. Apa ni? Nama aku Syaitan. Aku muncul sekadar nak bantamu. Dan korang semua takkan sesekali berubah ke Ramadan nanti. Apa ni? Tiba pasal Ramadan. Entah. Ya jadi Syaitan. Ya. Aku Syaitan. Dan aku akan pastikan korang yang tengok movie akan terus dengan movie. Yang merokok pula akan terus merokok. Ingat aku tak tahu, ha? Mereka yang lalai, aku akan terus lalaikan. Kau ingat kau boleh ke tiba-tiba berubah atau Ramadan? Daripada main game, tengok movie, tidur, tiba-tiba jadi soleh, kiam, khatam Quran semua. Weh, Syaitan mana ada hati Ramadan? Orang macam korang ni, tak perlukan aku pun untuk terus lalai, korang tahu tak? Dah hilang dah. Lepas mati. Aku dah dekat kan dah? Apa benda tu? Aku rasa Alim nak kena dengan kita sebab tak pergi solat kan? Tak. Aku tak rasa macam tu. Sebab dia macam tahu aku masih merokok. Kau bukan nak pergi merokok. Kenapa? Tak. Eh, Alim. Eh.
Eh, aku tu ingat Tasleh tadi. Kau ke yang ada setan lah? Ada setan? Ya ke? Entah aku, cuba tanya dengar. Ya betul kau tak tahu ni dia. Kan aku dah kata korang tak boleh hidup aku. Kau ingat aku hanya pergi kau pulak ke dia? Ha? Sebenarnya, waktu ni aku tak cakap dengan semua orang lain. Kawan kali ni akan bagi kesan kat sesiapa pun. Perasa sama lagi. Ya, kalau betul kau setan, kenapa kau boleh pegang? Ha, lagi lah kita nak berubah. Aku bagi tahu sebab korang akan nampak lagi buruk bila dah tahu dan masih tak berubah juga. Sebab tu, walaupun aku tak ada ular Ramadan ni, aku tak risau. Sebab macam aku sebut, korang boleh hidup sendiri. Tak perlukan aku pun untuk lalai, kau tahu tak? Jumpa lagi di neraka. Serius ni. Ya. 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 Ya.